Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Saat mengunjungi panen raya di daerah ataupun di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo menegaskan dengan banyaknya panen raya petani di sejumlah daerah, Indonesia harus yakin tidak perlu impor beras. Panen raya nasional di sejumlah daerah telah berlangsung. Bertempat di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dengan panen raya dan hasil yang melimpah, Indonesia tidak perlu impor beras. Terlebih lagi di periode Februari hingga Mei ini, telah membuat stok beras nasional hasil panen awal tahun 2021 sangat mencukupi kebutuhan. Presiden kembali menegaskan, upaya memastikan langsung produksi dan stok beras nasional saat ini sangat penting. Pasalnya, kebutuhan beras masyarakat merupakan agenda utama pemerintah yang harus dipenuhi dan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat, yakni tidak lagi impor beras. Ada padinya yang dipanen, kemudian nanti muncul produksi menjadi beras, kepastian mengenai jumlah itu betul-betul bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Oleh sebab itu, kita tidak perlu yang namanya impor. Tapi hitungannya memang harus pasti, karena ini menyangkut masalah perut, masalah makan rakyat itu dari sini. Kedepan, dengan perhitungan stok dan kebutuhan yang matang secara nasional dipastikan tidak ada impor beras, dan hasil panen petani sangat memuaskan. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan, IDX Channel.